Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan unboxing Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ini guys, tampilan awalnya seperti ini, bagian atasnya, di sampingnya Redmi Note 13 Pro Plus 5G ya. Di belakangnya spesifikasinya jelaskan garansi 15 bulan, ada nomor WA-nya, dibuat di Indonesia, Redmi Note 13-nya, dual SIM, dual standby, 5G entry, FDD, LTE, TDD, dan lain sebagainya. Koneksinya 5G akan bervariasi dan tergantung wilayah kemampuan operator lokal dan ketersediaan jaringan ya. Kameranya ultra clear 200 megapiksel kamera with OIS ya. Dan sudah AMOLED ya. Curve nih display ini agak melengkung ya, maksudnya. Immersive view with ultra this bezels, ultra tipis, ultra thin gitu ya. Di bezelnya tipis. Prosesornya MediaTek Dimensity 7200 Ultra ya guys. Dan chargernya 120 watt hyper charge with 5000 baterai. Dan IP68 ini sudah support water resistance atau anti air ya. Ya ini biasa baterainya belum pernah nilai standar kapasitas baterai Redmi Note 13 Pro 5G. Oke, ini warnanya yang Midnight Black, RAM 12 GB dan internalnya 512 GB diproduksi oleh PT Satnur Nusa Persada Tbk. Oke, langsung saja tanpa banyak-banyak kita jelaskan lagi, kita langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat apa yang dalamnya ya guys. Oke, ini kita taruh sini dulu. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Ucapan terima kasih dulu guys, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Oke, ini Redmi by Xiaomi. Ada SIM ejector ya guys. Buku petunjuk manualnya, garansinya, dan case-nya sudah disediakan ya guys. Nah, case bening lagi, case-nya warna abu-abu. Oke, main lah main premium. Oke, kita taruh sini dulu. HP-nya kita taruh sini dulu, kita lihat apa lagi ada dalam box-nya. Ini USB kabelnya sudah type C ya guys, sudah type C, kita taruh sini. Ini charger ke batoknya ya. Berat guys, 120 wattnya sangat berat, bisa mencas cepat penuhnya nih. Oke, wah seperti batu guys, berat. Oke, nggak ada lagi, terus ini dulu kita ke HP-nya. Buka ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Wow, melengkung guys. Sebelum ini juga seperti Samsung S23 Ultra bentuknya guys. Ini speakernya sudah stereo guys, bagian atas dan bagian bawah. Ini ada sensornya juga. Jack audionya nggak ada ya guys. Jadi kalau mau pakai headset tambah ada tambahan di sini saja seperti iPhone. Kameranya ini guys yang tebal 200 mega OIS-nya 5G. Terasa premiumnya guys, ini kaca ya guys. Kita hidupkan saja ya. Ini sudah di ada anti garisnya langsung guys. Biasa lupa awal menghidupkan Redmi powered by Android. Tunggu beberapa saat ya guys. Oke guys, sudah selesai ya. Ini dia masih memakai MIUI ya.
namun ada update-nya langsung, bisa kita update menjadi Hyper OS ya nantinya. Ini sama dengan kayak Xiaomi biasanya ya, tapi karena masih MIUI, ini update-nya dan nanti menjadi Hyper OS nantinya. Ini ya, ROM-nya 12 ditambah 6, 18 jadinya. Sudah Dimensity, Android-nya versi 13. Penyimpanannya ini guys 512 GB. Kameranya kita cek ya guys. Kameranya bending guys. Kamera depannya juga bending guys. Autofocusnya jelas guys. Zoomnya sampai 10 kali guys. Guys. Oke, mungkin demikian unboxing dan review dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Minta maaf, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.